Di video sebelumnya kita udah bahas sampai perkalian 10 ya. Cuman di video sebelumnya itu sampai 10 kali 9 itu kan sampai dengan 90. Tapi saya mau menyelesaikan sampai ke perkalian 12, jadi 10 kali 11 sampai dan 10 kali 12, jadi biar selesai gitu. Sampai karena saya pengen ke sampai ke perkalian 11. Setelah itu nanti kita lihat perkalian 11, udah gitu kita lanjutkan ke perkalian 12 gitu ya. Dari 9, 10 kali 9 ini 90, kita udah tahu kan. Kemudian 10 kali 10, ini kita 10-nya ditulis gitu, cuma ditambah 0 di belakangnya gitu kan, 100. Kemudian 10 kali 11, ini kita bisa lihat 11-nya ini, tulis gitu. Tambah 0 di belakangnya 110. Itu juga dengan 10 kali 12. Ini sama dengan 120. Ya kan? Mudah aja kan? Ini 12-nya, ini 12-nya di sana. Sekarang kita lanjutkan ke perkalian 11. Perkalian 11 cukup menarik ini. Coba kita ganti kertasnya dulu atau tayangannya yang tadi dihapus. 11 dikalikan dengan 1. Ini gampang kan? 11. 11 dikali 2 ini sama dengan 11 yang sebelumnya ini ya. 11 ditambah 11 lagi gitu kan. Jadi berapa? 22. Yang ini nih, 11 ini untuk jadi sini cuma ditambah 11 doang kan gitu. Nah, 11 dikali 3 ini sama dengan 22 ini ditambah 11 jadi berapa? 33. Kemudian ini dah ada polanya, kelihatan nggak? Ini 1, 1, 2, 2, 3, 3 gitu kan. Jadi 11 kali 4 berapa? Ini tuh 44. Ya kan? Ternyata nggak terlalu sulit juga kan. 11 kali 5 sama dengan 55. 11 kali 6 sama dengan 66. Tapi ini nanti akan berbeda kalau udah sampai 11 kali 10. Sekarang kita lanjutin aja. 11 kali 7. 77. Kan masalah kan? Bukan masalah sama sekali. 11 kali 8 sama dengan 88. Kemudian 11 kali 9 sama dengan 99. Dan apa yang terjadi kalau 11 dikali 10? Apakah 10-10? Enggak, bukan juga. Bukan 10-10. 11 kali 10... Ada beberapa cara sih mikirinnya ini gimana 11 kali 10. Sebenarnya kalian udah melakukan ini sebelumnya. 10 kali 11 kan. 10 kali 11 itu tinggal kita tulis aja 11-nya. Tambahin 0 belakangnya 110 jadi. Atau bisa juga kita mikirnya ini sama dengan 99 ditambah 11 ya. 99 tambah 11 ini juga 110 gitu. Ini sama aja caranya. Ya kan? Selanjutnya adalah 11 dikali 11. Nah, ini gimana? 110 ini aja tambah 11. Tambah 11, jadi berapa? 121, ya kan? Selanjutnya, 11 dikali 12, ini sama dengan, ini 121 ditambah 11, kan? Ini sama dengan 132. Nah, itu perkalian 11. Sekarang kita lanjutkan ke perkalian 12. 12 dikali 1, ini sih gampang, 12. 12 dikali 2, ini sama dengan, berapa nih? 12 tambah 12 aja ya. Ini kan sama dengan 24. Selanjutnya, 12 dikali 3, ini sama dengan 24 tambah 12, berapa? 36. 12 dikali 4 sama dengan 36 ini. 36 tambah 12 bisa ditulis gitu kan. 48. 12 kali 5 sama dengan, ini bisa mikirannya bisa 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 gitu sampai 5 kali, atau ini aja kan, 48
tambah 12 gitu, sama dengan 60. Selanjutnya, 12 kali 6 sama dengan 60 tambah 12 sama dengan 72. 12 kali 7 sama dengan 72 tambah 12, 84. 12 dikali 8 sama dengan 84 tambah 12, 96. 12 dikali 9 sama dengan 96 tambah 12, ini sama dengan 108. 12 kali 10, ini sih gampang kan ya? 120. Ya kan? Ingat aja perkalian 10, atau dari 108 tambah 12. Ya kan? Kalau ini 108, sorry, 108 tambah 12 sama dengan berapa ini? 108 tambah 12 jadi 120 juga kan? Jadi ini sama aja hasilnya. Sekarang 12 dikali 11. Ini kita udah melakukannya tadi. Ini bisa 120 ditambah 12 gitu kan? Ini sama dengan 132. Yang terakhir 12 kali 12 sama dengan 132 tambah 12. Ini sama dengan 144. Nah, itu adalah perkalian 12, perkalian 11, dan sedikit perkalian 10 tadi di awal. Semoga kalian bisa mengerti bagaimana mencari apa perkalian gitu. Jadi ada beberapa yang bisa kalian ingat gitu ya. Jadi kalau saya sendiri sih, kalau perkalian 12 yang benar-benar saya ingat kayak di luar kepala itu 12 kali 5 gitu. 12 kali 5 itu sama dengan 60. Jadi saya tahu ini kadang-kadang kalau 12 kali 6 itu kadang-kadang saya nggak di luar kepala. Kalau mau jujur aja ya, 12 kali 6 saya ngambilnya, ngacunya dari 12 kali 5 berapa sih? Oh, 60. Kalau 12 kali 6 berapa? Berarti tambah 12 aja ini. 60 tambah 12 gitu, jadi 72 kayak gitu. Atau yang sebagai referensi juga acuan gitu ya, ini nih 12 kali 10 paling gampang kan 120. Jadi kalau 12 kali 11 itu berapa sih? Oh, tambah aja 12 dari sini. 120 tambah 12 gitu kan 132. Kayak begitu. Ya, saya sarankan kalian menghafalkan tabel perkalian, terus udah gitu bisa juga kalau di jalan mikirin, oh berapa ya, 6 kali 5 berapa, 30, 6 kali 6, 36, biarin aja gitu sambil di jalan atau di jalan dari rumah ke sekolah gitu, nginget-nginget tabel perkalian, atau pas di sekolah, pas istirahat kalian bisa main-main tebak-tebakan sama teman gitu, 12 kali 3 berapa sih gitu kan, jadi oh saling ini, saling melatih gitu satu sama lain. Soalnya perkalian ini ya cukup penting itu, kalian bisa mengingat perkalian ini, mudah-mudahan ya insya Allah kepake gitu nantinya. Terima kasih, sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.